Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Ya, kali ini kita akan pergi ke tempat wisata The Honduras Ponggok Klaten, teman-teman. Ya, saat ini kita berada di jalan raya Pola Harjo Klaten. Sementara kita akan menempuh jalan 2 meter lagi teman-teman untuk ambil arah ke kanan. Wisata The Honduras Ponggok Klaten ini adalah sebuah wisata yang terhitung baru teman-teman. Dan saat ini kita sedang menuju ke sana untuk mencari alamatnya teman-teman, dengan menggunakan petunjuk Google Map. Nah, kebetulan di sini jalannya tambal-tambalan, teman-teman. Jadi di sini kita harus hati-hati, guys, karena banyak jalan tambal-tambalan di sini, guys. Dari petunjuk 1 km lagi kita akan ambil arah ke kanan, guys. Ya, kebetulan siang ini cuacanya bagus, cerah, dan kendaraan tidak begitu padat, guys. Ambil arah kanan, guys. Ya, kalau di wilayah Klaten ini Google Map untuk pakai data akses agak susah, guys. Kita sering kebelasuk ke mana-mana ini. Ya, sepertinya kita sudah akan sampai, guys. Dari sini nampak ada bangunan seperti menara merah tinggi, guys, dan kelihatan, guys. Mungkin di situ letaknya Honduras, guys. Di Honduras. Kita telah masuk di wisata kawasan air, guys. Nah, di sini kita sudah sampai, guys. Nah, ini kita sudah bisa masuk ke halamannya, guys. Tapi ini parkirnya di mana, guys? Oke teman-teman, kita sudah sampai di depan pintu The Honduras Ponggok Klaten, guys. Oke, kita akan segera masuk, guys.
Oke. Ada diskon 20% ya, Pak? Oke. Jadi 8.000. Oh. Oke, teman-teman. Di hadapan kita ini kita sudah disambut dengan tugu merah putih. Ya, ini keadaannya di Honduras, kawan-kawan. Honduras Ponggok Klaten. Oke, seperti biasa kita akan jalan-jalan, guys. Dan di sini kita lihat ada beberapa apa namanya? Kasepo, guys. Kasepo tapi sangat modern sekali. Seperti ada pagar sangkarnya ini, guys. Pinggir ini banyak tanam-tanaman apa ya, guys? Seperti salak, guys. Di sini ada kolam, guys. Oke, kita langsung jalan-jalan aja, guys. Di sini ada sebuah kolam, guys. Ya, di dalamnya ada mainan plorotan. Wah, ini cocok sekali kalau kita punya anak-anak kecil, guys. Oh, di sini ternyata deras sekali, guys. Di sini lumayan view-nya bagus, guys. Ya, karena masih baru, tiketnya tadi masih murah sekali, guys. Hanya sebesar 8.000 aja, guys. Sedangkan di sebelah ya, sedangkan sebelah sini ada kuliner, guys, warung kuliner, guys. Nah, itu ada tulisannya, guys, food court, guys. Dan di sini kita melihat juga untuk kita yang beragama Muslim disediakan musola, guys. Dan di sini ada tempat duduknya juga, guys, buat duduk-duduk, guys. Selanjutnya di sini ada sebuah kolam, namun belum ada airnya, guys. Masih tahap pengisian mungkin, guys. Kolamnya sebenarnya bagus, cuma belum ada airnya, guys. Nah, di sini tempat sholatnya, guys, buat orang-orang Muslim.
Oke guys, kita akan jalan lagi guys, cari sudut-sudut yang belum kita sambangi guys. Ya, wisata Honduras Ponggok Klaten ini identik dengan Tugu Merah Putih guys. Bila teman-teman susah untuk mencari lokasi ini, cari aja Tugu Merah Putih guys, pasti sudah kelihatan dari jauh guys. Dari titik ini kita dapat melihat secara luas guys. Dari sini kita bisa melihat ada beberapa kolam, ada beberapa payung dan air mancur guys. Ya karena masih baru, jadi orang-orangnya belum terlihat banyak guys, masih beberapa orang saja. Ya sesuai dengan namanya, wisata Honduras Ponggok Klaten ini berada di Kecamatan Pulau Harjo, Kabupaten Klaten guys, dan di Desa Ponggok guys. Ya, gentong yang diisi air ini nanti ketika penuh akan berbalik guys dan menumpahkan air guys. Ini oh, membaliknya ternyata perlahan-lahan guys, enggak spontanitas guys. Ya ini guys, balik guys. Di sini juga menyediakan kamar mandi guys dan toilet guys. Di dalam tugu ini ternyata ada sebuah bar guys, Mercu Pol Bar guys. Di sini ada tempat duduk yang lumayan bagus guys, dan di depan sebelah sana terlihat proyek pembangunan yang belum selesai guys. Ini adalah proyek kelanjutan dari Honduras Ponggok Klaten ini guys, pelebaran wisata guys. Oke guys, seperti semua sudah cukup untuk kita menyambangi titik dan sudut ini guys. Oke guys, demikianlah review kita pada hari ini guys, di tempat Honduras Klaten Ponggok guys.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Mbak, nggih.